guys, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, di tutorial kali ini aku akan berbagi lagi cara bikin page Instagram di aplikasi Canva ya. Nah, jadi tutorial kali ini cukup berbeda dari tutorial sebelumnya, karena tutorial sebelumnya aku bikin page Instagram puzzle ya. Nah, jadi untuk tutorial kali ini aku bikin page Instagram kayak per kotak gitu ya. Jadi bikinnya satu-satu ya guys. Okay guys, buat kalian yang ingin order desain seperti ini atau desain lainnya, kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Sebelum mulai tutorial ini, aku mau kasih tahu ke kalian dulu ya apa aja yang harus disiapin sebelum bikin page Instagramnya ya. Nah, jadi di sini kalian harus siapin dulu foto jualannya ya. Jadi aku mau bikin page Instagram makanan khas Palembang yaitu pempek ya guys. Nah, jadi kalian harus siapin dulu fotonya seperti ini. Jadi kalian harus siapin foto jualan kalian dulu ya. Nah, jadi di sini aku juga bikin logonya ya guys. Nanti bakalan aku taruh di page Instagramnya. Okay guys, terus yang kedua, di sini kalian harus siapin aplikasi Canva ya. Nah, buat kalian yang belum punya aplikasi ini, silahkan download di Play Store. Okay guys, untuk detail lengkapnya, so langsung aja simak tutorial ini. Happy watching guys. Nah, jadi langsung aja kita buka aplikasi Canva ya. Nah, di sini langsung aja kalian klik tambah yang ada di bawah ya, teman-teman. Di sini langsung aja kita pilih ukurannya. Di sini aku pilih konten Instagram. Langsung aja dipilih. Nah, jadi kira-kira seperti ini guys ukurannya. Oke, di sini kita atur dulu warnanya ya. Langsung aja diklik. Terus di sini pilih warna. Nah, di sini kalian bisa sesuaiin aja warnanya. Jadi aku pilih warna ini ya guys. Langkah selanjutnya langsung aja klik tambah. Nah, kemudian di sini kalian scroll ke bawah. Terus pilih bingkai. Di sini kalian lihat semua ya guys. Nah, untuk bingkainya kalian bisa pilih aja. Di sini banyak banget pilihannya. Oke guys, jadi aku pilih bingkai yang ini. Terus aku atur, aku perbesar dulu. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya guys. Di sini kalian klik bingkainya, terus di sini ada pilihan, bukan pilihan ya guys, pokoknya di sini kalian klik ganti. Nah, terus di sini kalian pilih aja gambarnya. Aku pilih gambar yang ini dulu. Oke, jadi seperti ini. Terus kita tambahin teksnya ya, langsung aja klik tambah, terus pilih teks. Tambahkan judul. Di sini langsung aja kalian klik, kalian ketik. Jadi teksnya, kata-katanya kalian bisa atur sendiri ya. Nah, untuk warnanya aku pilih warna putih. Terus di sini fontnya aku cari Sunday. Oke, jadi yang ini ya guys. Nah, jadi seperti ini hurufnya. Terus klik tambah lagi. Tambahkan judul. Langsung aja diketik. Oke, pilih font. Nah, terus untuk font yang ini aku cari Ed Larry. Ed Larry Swiss ya. Nah, jadi seperti ini. Kita kecilin, terus klik tambah. Nah, di sini di bagian elemen langsung aja cari lingkaran. Oke guys, di sini kalian scroll ke bawah. Nah, aku pilih lingkaran yang ini, aku atur di bagian ini, warnanya aku ganti jadi warna putih. Terus duplikat aku taruh di sebelahnya. Nah, jadi seperti ini guys. Kemudian klik tambah lagi. Terus di sini cari save.
scroll ke bawah. Nah, untuk bentuknya kalian bisa pilih aja ya, teman-teman. Nah, aku pilih bentuk yang ini. Terus aku ganti warnanya jadi warna putih. Oke, untuk teks yang PMP ini aku udah plikat. Kemudian aku ganti. Nah, di sini warna teksnya aku ganti jadi warna ini, warna coklat. Oke, jadi seperti ini, guys. Kemudian klik tambah lagi. Masih di bagian saves. Nah, di sini aku pilih elemen yang ini. Aku ganti warnanya jadi warna putih. Aku udah pikat. Nah, jadi untuk elemennya kalian bisa pilih aja ya. Di sini banyak banget. Oke, guys, jadi untuk desain pertama seperti ini hasilnya. Nah, kemudian klik yang di bawah ini langsung aja. Terus klik tambah. Kita tambahin halamannya ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi ini kita edit untuk desain yang kedua ya. Langsung aja di sini kalian klik backgroundnya, terus klik ganti. Nah, langsung aja kalian pilih foto jualannya ya. Jadi aku pilih foto yang ini. Oke, jadi seperti ini, guys, hasilnya. Terus klik tambah. Nah, di sini di bagian elemen masih di bagian shape ya, guys. Terus scroll ke bawah. Nah, jadi aku pilih yang ini ya, guys. Langsung aja diklik. Kita atur. Oke, ganti warnanya jadi warna kuning. Oke, kemudian klik tambah. Langsung aja scroll ke bawah. Terus di sini di bagian bingkai lihat semua. Oke, guys, aku pilih bingkai lingkaran ya. Langsung aja kita atur. Warna pinggirannya. Selanjutnya langsung aja klik ganti. Nah, di sini aku pilih logo. Oke, kemudian pilih pangkas. Nah, di sini bisa kita atur ya, besar kecilnya. Terus selanjutnya klik tambah. Kemudian pilih teks. Tambahkan judul. Untuk fontnya di sini aku ganti jadi Lady Swiss. Terus warnanya aku atur jadi warna coklat. Oke, jadi seperti ini ya, guys. Kemudian klik yang di bawah ini. Nah, di sini untuk selanjutnya kalian duplikat-duplikat aja ya. Misalnya yang ini duplikat, terus pindahin posisinya. Terus yang ini juga, yang nomor 2 kita duplikat. Kita pindahin lagi posisinya. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk yang ini kalian bisa ganti-ganti aja gambarnya ya, guys. Terus di sini kita ganti juga teksnya sesuai dengan gambarnya ya. Selanjutnya yang ini kita ganti juga. Kemudian pangkas. Terus yang ini ganti teksnya jadi model.
Oke guys, untuk selanjutnya ada aplikat-aplikat aja ya guys. Nah, jadi seperti ini guys hasilnya. Jadi aku buat 15 kotak ya guys. Jadi kira-kira seperti ini hasilnya. Oke, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya. Nah, jadi untuk cara uploadnya, kalian langsung upload aja dari urutan yang paling bawah ya. Dari nomor 15, 14, 13 sampai 1 ya. Jadi uploadnya tuh dari bawah ya guys, jangan dari atas. Nah, jadi seperti ini ya guys hasilnya. Ini udah aku upload di Instagram. Jadi ini akun Instagram untuk coba-coba upload ini aja ya. Jadi kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, jadi ini tutorial yang sebelumnya ya guys, yang Instagram pet puzzle, yang Instagram puzzle ya. Oke, jadi hasilnya yang tadi yang kita bikin hasilnya seperti ini ya guys. Oke, mungkin cukup sampai di sini tutorial dari aku. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan nyalain juga tombol loncengnya. Thanks for watching. See you next video.